孫悟飯って言うんだ。悟空が子供を連れてくるとはの。悟飯くん、何歳かな。前のオラと一緒だろ。本当だ。なんで。いや、なんでもない。Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, berjumpa lagi dengan saya. Kembali lagi ke box besar ini, teman-teman. Saya mau ngelanjutin lagi dengan bongkar-bongkar paket yang kemarin. Kemarin sudah ada 2 figur yang saya keluarkan dari box ini. Jadi box ini sudah dibongkar kemarin, teman-teman ya. Dan di dalamnya ini banyak figur HG baru yang baru saja saya beli. Dan kali ini akan saya lanjutkan lagi. Kemarin sudah dibongkar dua item yang saya bongkar dan ditunjukin ke teman-teman, yaitu Kaio dan Goku Super Saiyajin yang pertama, teman-teman. Nah, sekarang saya akan lanjutin lagi, saya akan ambil satu figur lagi dari sini, teman-teman ya. Ini sudah dibongkar kemarin buat teman-teman yang gak ngikutin, seperti yang ini videonya, teman-teman. Oke, nih sekarang saya akan ambil satu lagi, akan saya lanjutkan lagi, teman-teman. Di sini kemarin kan ada tiga bungkus, teman-teman ya. Nah, ini akan saya ambil satu bungkus di sini yang akan saya buka. Gak tahu ini isinya apa ya. Kita liatin aja, teman-teman. Akan saya pilih nanti mana yang akan saya buka. Kita buka aja dulu ini untuk plastiknya. Kita buka. Nah, karena ini untuk figurnya ini banyak, teman-teman ya. Saya rencanakan saya akan shoot satu persatu dari figurnya, tidak akan saya shoot semuanya biar tidak terlalu panjang nanti videonya dan membosankan, dan juga agar teman-teman bisa ada referensi langsung dari figur yang baru saja saya beli, teman-teman. Oke, ini yang akan saya pilih mungkin yang jarang saya buka, teman-teman. Oke, ini akan saya buka ini saja, teman-teman. Wow, oke, ini ya. Ini akan saya taruh lagi, akan saya taruh lagi, saya singkirkan dulu, teman-teman ya. Ini sekarang yang akan saya buka adalah Gohan kecil, teman-teman. Gohan kecil bersama dengan kura-kuranya. Oke, ini akan saya tunjukin, teman-teman ya. Oke, teman-teman, nih di depan saya, di tangan ini sudah ada satu bungkusan figur HG yang akan saya buka dan akan saya tunjukkan kepada teman-teman. Ini mungkin figur yang jarang saya buka nih, teman-teman. Ini kita liatin nanti untuk isinya nih apa. Yang sudah pasti di sini ada kura-kura atau turtle dari Dragon Ball dan Gohan pastinya nih, teman-teman ya. Saya tahu ini karena sebelumnya saya sudah punya untuk figur ini, teman-teman. Ya, saya sudah punya untuk figur ini, cuman ini seri yang berbeda. Nah, mungkin teman-teman yang ikutin video dari seluruh koleksi saya yang sudah saya upload di YouTube pasti tahu kan ya. Jadi untuk HG ini dirilis dengan ada yang dirilis dengan dua versi. Versi yang reguler dan versi yang HG, teman-teman. Nah, yang di tangan saya ini termasuk yang dirilis dengan dua versi, yaitu reguler sama SP atau yang spesial, teman-teman. Coba kita lihatin ini termasuk SP atau yang spesial. Buat teman-teman mungkin yang sudah mengkoleksi ini pasti tahu ini termasuk ke SP atau yang spesial. Nih teman-teman ya, ini ada kura-kuranya si Kame Sen ini, teman-teman, atau turtle ya, atau Kame ya. Ini Kame, teman-teman ya. Atau kura-kuranya si Jin Pertapa Kura-kura. Nih ya. Ini akan saya buka, di sini ada Gohan ya. Di sini juga ada Gohan, teman-teman ya. Buat teman-teman yang sudah mengkoleksi ini pasti tahu ini masuk ke seri apa. Seri yang reguler atau seri yang SP, teman-teman. Oke. Nah, nih ya. Oke, ini sudah ada beberapa bagian yang harus saya rangkai nanti ke figur ini ya. Oke, ini langsung saya jelaskan, ini adalah seri HG, teman-teman ya. Seri HG reguler, seri yang ketiga, rilisan tahun 2003, teman-teman. Jadi saya sudah punya yang rilisan yang rilisan pertama ya. Ini yang rilisan pertama. Saya sudah punya figur yang pertama dari ini
yang saya punya duluan itu adalah seri yang SP. Jadi saya sudah punya sebelumnya untuk seri yang ini, karakter yang ini. Cuman saya memiliki seri yang SP dan baru tahu belakangan kalau karakter ini dirilis dengan dua versi. Apa itu? Yaitu reguler dan SP ya teman-teman. Jaraknya lumayan jauh ya. Kebanyakan untuk yang reguler ya, reguler dan dibikin ke SP itu jaraknya 1 tahun ke depan biasanya. Dan ini lumayan jauh teman-teman. Ini dirilis tahun 2003, sedangkan yang SP itu dirilis tahun 2007. Jadi jaraknya lumayan ya, 4 tahun teman-teman ya. Dan yang di tangan saya sekarang ini adalah seri reguler ya, seri reguler. Seri ketiga, HG ketiga ya, HG seri ketiga, reguler 2003 teman-teman ya. Yuk kita rangkai aja dulu. Kita pasang, habis itu nanti kita liatin perbedaan antara si SP tadi itu dengan yang reguler teman-teman. Ini dipasang teman-teman ya. Jadi di sini ada bagian yang sudah ini ya. Jadi bagus ini. Ya, ini kura-kuranya si kami senin di sini. Ya, kita pasang dulu bagiannya. Di sini ada bagian ini ya, bagian right ya atau kanan ya. Karena saya pernah melihat ini ada kolektor yang memasang seperti ini teman-teman ya. Jadi kurang begitu bagus ya. Jadi yang benar itu kita ngikutin bagian yang sesuai dengan tulisannya, yaitu R atau right atau kanan teman-teman ya. Yuk kita pasang di sini right kanan. Satunya lagi kita pasang ini adalah L atau kiri left ya. Kita pasang di sini. Oh bagus teman-teman ya. Ini adalah kami atau kura-kuranya si kami senin teman-teman di kami host. Dan untuk gohannya kita pasang di bagian atas seperti ini. Teman-teman ya. Jadi yang perlu saya informasikan sebelumnya saya sudah punya figur yang seperti ini, persis seperti ini, cuman ada perbedaan warna. Ternyata belakangan saya baru tahu kalau figur ini dirilis dengan dua versi, yaitu yang reguler yang saya pegang sekarang ini rilisan tahun 2003 yang merupakan HG seri ketiga, dan seri yang SP atau yang spesial. Yang kayak apa tuh yang spesial? Ini akan saya tunjukin teman-teman ya. Sorry. Ini akan saya tunjukin yang spesial kayak apa dan perbedaannya apa nih teman-teman. Oh. Nah, ini ya. Jadi yang sebelah kanan ini, kalau dari kamera, ini yang sebelah kanan ini adalah seri SP teman-teman ya, atau seri yang spesial. Nah, ini yang sebelah kanan ini adalah seri SP. Oke teman-teman, ini bisa dilihat ya. Jadi yang sebelah ini ya, yang sebelah kanan nih teman-teman ya. Coba kita ini agak rabun ya. Oke, nah ini seperti ini ya. Jadi yang sebelah ini adalah seri SP teman-teman ya. Dia rilisan tahun 2007. Sedangkan yang sebelah kiri yang ini adalah rilisan tahun 2003 dan merupakan seri reguler teman-teman ya. Atau seri pertamanya yang dirilis ke seri HG. Jadi ada dua seri di sini teman-teman ya, yang teman-teman kalau ingin mengkoleksi dua item ini silahkan dicari ya, silahkan dicari. Dan kebetulan ini mungkin itemnya sudah mulai langka di Indonesia. Saya jarang menemukan item ini di pasaran. Ini pun saya menemukan yang terakhir nih teman-teman. Karena yang pertama kali saya punya ini adalah yang ini teman-teman ya, yang SP ya. Gohan waktu pertama kali dia menaiki si kura-kuranya si kami senin ini teman-teman. Ini dan yang terakhir yang saya temukan belakangan ini, dan ini teman-teman ya. Dan ini dua-duanya ini sama-sama susah untuk dicari ya. Oke, karena ini mulai susah di pasaran, saya kemarin mendapatkan dengan harga yang lumayan mahal teman-teman ya. Jadi untuk kisaran sekarang ini, untuk item-item yang langka seperti ini biasanya sama si seller ini dibanderol antara 150 sampai 200. Dan bahkan ada yang membanderol hingga 200 teman-teman. Dan mungkin nanti yang mau mencari item serupa seperti ini dan mendapatkan harga yang lumayan fantastis, itu sudah wajar karena dia sudah masuk ke rare atau yang langka nih ya. Jadi bisa masuk ke harga 200 sih nanti. Nah buat teman-teman mungkin yang ngebet ya, ngebet untuk memiliki item ini, bisa bersabar cari, mungkin bisa minta bantuan ke seller yang bisa back order ke Jepang, itu mungkin bisa mendapatkan dengan tapi enggak juga ya, di Jepang dia juga mahal nih teman-teman ya, apalagi nanti dibanderol dengan ongkirnya juga dan jasa dari BO nya ya, lumayan mahal juga. Tapi kalau teman-teman mungkin bisa menemukan di Indonesia dan mendapatkan harga yang murah, mungkin ya standarnya ini masuk ke 200 lah teman-teman ya,
standarnya itu. masih bisa lah, masih layak ya. Oke, ini bisa dilihatin di sini dua figur dari Gohan dan Turtle atau Gohan bersama dengan kura-kura. Di sini merupakan dua versi, yaitu regular dan sama SP. Di sini akan saya bandingkan perbedaannya apa dari dua figur beda seri ini, teman-teman ya. Bisa dilihat di sini dari warna baju ya. Dari warna baju di sini sudah kelihatan perbedaannya. Kalau yang regular dia berwarna kuning, teman-teman ya. Untuk yang regular di sini dia berwarna kuning untuk bajunya. Bisa dilihat di sini ya. Oke. Nah, untuk yang regular di sini berwarna kuning, ini agak rabun. Oke, ini mungkin begini lebih terang, teman-teman ya. Nah, ini bisa dilihatin ya. Untuk yang regular ini untuk bajunya Gohan ini berwarna kuning. Mungkin dari atas dulu mungkin ya. Kita liatin bagian atas dulu dari topi ya. Untuk topi untuk yang reguler dia berwarna merah, teman-teman ya. Sedangkan untuk yang SP dia berwarna hijau. Ini bisa kelihatan di sini perbedaannya ya. Jadi untuk yang reguler untuk topi dari Gohan dia berwarna merah, sedangkan yang SP dia berwarna hijau ya. Ini yang sebelah kanan dari kamera ini, teman-teman, ini adalah SP ya. Yang ini adalah SP, yang ini adalah reguler ya. Jadi dari segi warna topi dia sudah berbeda. Terus perbedaan yang kedua dari warna baju, teman-teman ya. Bisa dilihat di sini untuk warna baju Gohan seri reguler di sini berwarna kuning. Sedangkan untuk yang seri SP-nya dia berwarna kuning kunyit ya. Untuk yang seri SP dia berwarna kuning kunyit. Oke, dari segi warna baju nih, teman-teman ya, bisa kelihatan di sini perbedaannya antara si reguler yang ini dan yang SP ini, teman-teman ya. Warna kuning yang reguler dan warna kuning kunyit untuk yang SP. Ya, itu perbedaan yang kedua. Perbedaan yang ketiga di sini warna dari kura-kuranya, teman-teman ya. Warna dari kura-kuranya ini ada perbedaan. Untuk yang reguler dia warna coklatnya ini agak muda ya. Warna coklatnya ini agak muda, ini bisa dilihat di sini ya. Ini mungkin kalau dilihat langsung bisa kelihatan di sini. Untuk yang untuk yang reguler ini warna kura-kuranya dia lebih muda ya, sedangkan untuk yang SP dia lebih tua untuk warna ininya, teman-teman ya, warna tempurung dan juga warna keseluruhan dari kura-kuranya ya. Untuk bola ya, di sini ada bola, teman-teman ya. Di sini mungkin perbedaannya sama sebenarnya, cuma karena termakan umur ya. Tapi ini untuk yang 2003 yang lebih tua malah masih aman, teman-teman ya. Sedangkan yang lebih muda ini 2007 ini sudah memudar untuk warna ininya ya. Oke, nggak ada masalah, nggak mengganggu sebenarnya, teman-teman ya. Jadi ini perbedaannya. Jadi buat teman-teman mungkin yang mencari dua item ini atau mau cari salah satunya bisa tahu nanti jika beli, bisa dilihat perbedaannya. Jadi video ini bisa dijadikan referensi untuk membandingkan item yang bakal teman-teman beli ya. Jadi teman-teman bisa tahu yang dibeli itu kura-kura Gohan ini yang seri reguler atau seri yang SP, teman-teman. Nah, dari sini teman-teman nanti bisa membedakan, bisa menjadi referensi. Nah, ini ya. Oh, ini mungkin bagian wajah juga, teman-teman ya. Bagian wajahnya juga ada perbedaan wajah Gohan di sini ya. Ini wajah Gohan di sini bisa kelihatan di sini. Untuk yang seri reguler dia agak kecoklatan untuk wajah si Gohan, sedangkan untuk yang SP dia condong bersih ya, putih ya. Untuk cetakannya sama sebenarnya, ini tidak ada perbedaan, cuman dibedakan dari segi warna. Nah, mungkin ini yang sampai sekarang saya ini kenapa Bandai ini merilis satu karakter untuk dua versi ini, teman ya. Untuk kolektor sejati seperti saya ini memang wajib koleksi ya, wajib koleksi ini. Oke ya, dua perbedaan antara si reguler sama SP sudah ketahuan di sini ya. Oke teman-teman ya, perbedaan antara dua seri ini sudah diketahui, sudah saya informasikan, dan teman-teman bisa mengambil kesimpulan perbedaannya apa saja di sini ya. Dan bisa dijadikan referensi kalau teman-teman mau mencari item yang sama atau ingin mengumpulkan dua-duanya. Jadi nanti jangan sampai keliru membeli atau salah mengkoleksi, teman-teman ya. Oke, ini yang perlu saya informasikan seperti ini. Sekarang kita kembali lagi ke figur utamanya, yaitu si yang baru saja saya dapat nih, teman-teman ya. Gohan kura-kura seri HG ya, HG reguler, teman-teman. Kita lihatnya nanti detailnya kayak apa. Oke, ini detail dari si Gohan ya, Gohan bersama dengan kura-kura ini. Oke teman-teman, untuk karakter ini muncul di seri Dragon Ball Z ya, pada saat Raditz turun ke bumi dan ingin menemui Kakarot. Kakarot no yatsume, nogasanzo.
ya. Di sini si Gohan ini disandra. Jadi di seri ini Gohan ini terancam teman-teman ya, karena dia dijadikan sandra oleh Radit untuk mendapatkan Kakarot. Dan ini pertama kali Gohan bermain di rumah Kame dan bertemu dengan kura-kura ini teman-teman. Yuk kita liatin lebih dekat figur dari Gohan dan kura-kuranya ini teman-teman ya. Ini untuk bagian mukanya, ini Gohan kecil ya. Ini untuk topinya, dia ada bola naga di kepalanya di sini yang di topinya, yang merupakan hadiah dari ayahnya ini, dari Goku ya. Oke. Ini detail bagian wajah lucu ya. Detail bagian wajah dari si Gohan ya. Oke, detail wajah. Untuk warna baju ini bagus ya. Kita copot mungkin ya, nanti kita pasang lagi ya, biar kita liatin lebih detail dari figur Gohannya ya. Untuk detailnya seperti ini teman-teman ya. Oke, ini kecil ya. Ini detailnya seperti ini. Di bagian belakang dia seperti ini. Dia memiliki ekor seperti ini teman-teman ya. Untuk figurnya ini kelihatan kecil, cuman untuk detailnya ini ya, detail rambut ya, rambutnya dia kan panjang teman-teman ya. Untuk detail wajah juga detail semuanya, jadi tidak ada miss atau pengecekan yang lewat di sini, masih bagus semua. Untuk bagian bawahnya di sini ada bolongannya karena dia dicolokin ke kura-kuranya nih teman-teman. Jadi kita kembalikan ke kura-kuranya, kita colokin ya. Jadi pada saat dia dicolokin ke kura-kuranya, dia posisinya pas ya, presisi ke bagian punggung dari si kura-kura. Sekarang kita liatin detail dari kura-kuranya teman-teman. Nah ini detail kura-kuranya ini bagus banget nih menurut saya ya. Oh kepalanya ini copotan ya ternyata ya. Kepala ini bisa dicopot kayaknya nih ya. Jadi kepala ini bisa dicopot ya. Ini bisa dipasang seperti ini. Ini mungkin rentan ini. Ini kalau pas copot jatuh hilang ya. Nah ini untuk kita liatin bagian kura-kuranya ini sekarang-sekarang. Ini bukan kura-kura sebenarnya ya, penyu ya teman-teman ya. Cuman di sini disebut turtle atau kami ini ya. Ini detail dari wajah si kura. Ini bagian mata, bola matanya di sini putih, ada titik-titik hitam di sini ya, yang menandakan di sini bagian matanya. Ini detail bagian wajah di sini dari kura-kuranya. Ini detail banget ya, dari tempurungnya ini aja nih detailnya bagus banget, apalagi di bagian sisi ya, bagian siripnya di sini, bagian kaki ini kayak detail banget, kayak bener-bener ini adalah turtle, seperti penyu, bener-bener penyu nih teman-teman ya. Ini persis banget ini teman-teman ya, bagus banget ya. Bagian bawah juga bagus di sini, mulus ya. Ini saya akui Bandai memproduksi item seperti ini benar-benar detail ya, benar-benar detail. Dan ini item yang hanya diproduksi sekali nih teman-teman ya. Saya masih belum pernah menemukan figur ini muncul di seri-seri yang lain di HG ya. Sampai saat ini sejak 2003 dan 2007 item ini sudah tidak diproduksi lagi, atau tidak di reissue, atau mungkin dibikin pose berbeda ya teman-teman ya. Ini mungkin yang menyebabkan dia agak-agak langka sekarang ya. Ini detailnya sangat bagus sekali nih teman-teman ya, bagian-bagian tempurungnya ini detailnya bagus banget ini. Bagian ininya juga bagus, warnanya juga serupa otentik dengan warna penyu ya, atau warna kura-kura. Di sini ada bagian ekornya teman-teman ya, ekor di sini. Jadi detailnya ini bagus banget ya, otentik banget dari warnanya ini teman-teman ya. Ini detailnya sangat bagus sekali, rekomen banget buat teman-teman yang mungkin yang ingin melengkapi koleksinya ini, karena ini wajib koleksi ya. Jadi wajib dilengkapi ini karena karakternya ini tidak muncul lagi ya, dan ini satu-satunya karakter yang dirilis di HG seri 2 rilisan 2003 sama 2007, wajib dikoleksi. Kalau teman-teman mungkin hanya mau mengkoleksi satu saja ya, biar hanya sebagai pelengkap dari seluruh karakter Dragon Ball, tidak ada masalah. Tapi buat yang fanatik untuk yang HG, wajib koleksi dua-duanya nih teman-teman ya. Ini sama-sama bagus. Cuman yang perlu saya ingatkan di sini, itemnya ini sudah rare, dan yang pasti nanti harganya bakal fantastis jika teman-teman mencari item ini ya. Di Jepang mungkin masih ada beberapa teman-teman, yang di Indonesia ini sudah langka. Saya sudah jarang menemukan seller yang menjual yang seperti ini. Seperti yang saya informasikan tadi ya, ini mungkin kisaran jatuh di 150 sampai 200 teman-teman ya. 150 atau 200, dan bisa jadi ini bisa naik ke 200 ke atas teman-teman ya.
Untuk yang saya ini, yang saya dapatkan ini masih di bawah 200 ya, masih tergolong wajar ya. Tergolong mahal, cuman masih wajar ya teman-teman ya, karena dengan item yang seperti ini sangat langka banget. Untuk marking ada di kura-kuranya nih teman-teman ya, ada di bagian bawah di sini ya, BST China. Ini detailnya sangat bagus sekali di sini ya, sisiknya di sini, cetakan sisiknya ini detailnya bagus ya. Apalagi bagian atas ini ya, bagian atas tempurungnya ini detail ya. Yang paling saya suka di bagian ini teman-teman ya, ini bagian celah-celahnya ini loh ya, warna coklat dan warna agak susu di sini ya. Ini persis seperti kura-kura atau penyu ya, persis sekali. Cetakannya juga bagus, detailnya juga bagus ya. Yuk kita ukur sekarang untuk skala dari figurnya ini teman-teman ya, panjang dari kura-kura di sini dari ujung kepala mungkin ya, dari kepala sampai ekor ini sekitar 5,5 teman-teman ya, 5,5 cm ya, dari ujung kepala sampai ke sini dia panjangnya 5,5 cm. untuk lebar dari kaki sini dan ke sini ya, kita ukur di sini sekitar 6 ya teman-teman ya, 6 cm ya. Untuk lebarnya tempurung ini sekitar 3,5 lah ya. Kita bikin 3,5. Lebarnya tempurung ini 3,5 teman-teman. Jadi lumayan proporsional ya. Untuk dari segi ukuran untuk figur ini, Gohan dan kura-kura ini lumayan proporsional, sangat bagus sekali ya. Ini untuk melengkapi karakter-karakter yang ada di Dragon Ball, wajib dikoleksi teman-teman. Jadi figur ini sangat bagus sekali teman-teman ya, sangat rekomend banget buat teman-teman yang ingin melengkapi, silahkan dicari teman-teman ya, jangan sampai dilewatkan karena ini itemnya sudah langka banget. Untuk yang mau mengkoleksi seri yang reguler, silahkan cari dengan warna yang seperti ini. Dan yang ingin mencari atau mengkoleksi item yang spesial atau SP yang seperti ini, bisa dicari untuk warnanya. Atau mau mencari dua-duanya nih teman-teman ya, karena dua-duanya ini layak dikoleksi, wajib dikoleksi, karena itemnya ini jarang banget ya dirilis. Untuk karakter ini menjadi HG ya, karena ini untuk kemunculannya 2003 dan 2007 teman-teman, sangat jarang sekali. Oke teman-teman, begitu saja bongkar-bongkar paketnya, memperlihatkan figur baru yang saya punya di sini. Semoga videonya bisa memberikan informasi ya, inspirasi dan sedikit hiburan buat teman-teman yang suka dengan figur atau Dragon Ball. Jangan lupa sebelum dimatikan tekan tombol subscribe-nya dan loncengnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ダメ。なあ、悟空、あの子もお前みたいに強いのか？かなりの力は持ってると思うんだけどさ、父のやつオラがご飯を鍛えてやろうとすると怒るんだ。じゃんけんポンって。これからはお勉強の時代よってんだ。<笑>